Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan Mike Delta dengan jarak kurang lebih 0,8 km dari lokasi kejadian. Kemudian korban berhasil dievakuasi, kemudian dibawa ke puskesmas dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Demikian apa bisa terkopi, berapa cari-cari Banda Aceh ganti. Pantuan siaga Natal ya, siaga Natal dan tahun baru dari Pelabuhan Keliling Balongan Sabang. Dan kita lihat tadi pemantauan telah kita amati di perjalanan. Memang kita lihat ada beberapa peningkatan yang tidak seperti biasanya, karena memang ada penambahan trip ya, jalur atau kapal yang dari Balongan dari Ulele ke Balongan yang tadinya 3 kali ditambah menjadi 4 kali, baik itu kapal lambat ataupun kapal cepat. Sekedar dari tanggal 18 Desember sampai dengan 8 Januari 2020. Kalau perubahan itu berapa persen? Untuk kapalnya? Untuk personil kita bagi memang. Kita di Basarnas sendiri kita mempunyai 6 pos, satu kantor dan 6 pos. Jadi semua kita alokasikan personil-personil di setiap pos dan kantor. Untuk khusus kantor SAR Banda Aceh sendiri, kita sudah setting setiap hari ada di samping siaga yang rutin juga ketambah dengan siaga Nataru. Jadi satu tim bisa 8 orang untuk mobile ke tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang memang padat ya lalu lintasnya. Koordinasi kita dengan instansi lain itu gimana? Ya, untuk koordinasi kita memang diwajibkan sinergi ya antara instansi terkait, karena kita memang Basarnas tidak mungkin kerja sendiri dan memang di lapangan kita harus sinergi antara dari TNI, Polri, Perhubungan, yang terus Basarnas, Polri, Airut, dan instansi lainnya. Kita memang di lapangan
terpadu ya. Jadi siaganya terpadu sifatnya tidak sendiri. Ada penempatan patroli khusus di laut 24 jam, Pak? Kalau untuk siaga 24 jam, kita memang sudah cukup sih kita. Jadi kita tidak siaga nalar pun. Kita Basarnas sudah melakukan siaga 24 jam. Jadi kita tidak mengatur dengan siaga 24 jam. Karena kita sudah melakukan atau Basarnas setiap hari kita siaga 24 jam. Di poin-poin titik tertentu ada kondisi-kondisi laut yang ada penempatan personil kan? Nataru kita khusus jam-jam ramai saja ya. Jam-jam ramai kita tempatkan dan kita siaga 24 jam kita melakukan setiap hari. Kegiatannya selain patroli ada nggak kegiatan lain menggunakan bawa senjata yang lain? Kegiatan patroli ada lain ya. Kalau kita patroli kan kita memang kita mengunjungi tempat-tempat yang padat seperti ini ya di pelabuhan. Jadi kita memang apalagi senjatanya ada yang meminta bantuan, ada yang sakit atau ada yang memang perlu bantuan kita sudah siap. Karena kita langsung datang ke tempat yang ramai. Ini lah pelabuhan itu. Atau di bandara juga kita ada sistem besar.